Safe zone. Down the net. Excellent work. I'm gonna hit OB and get a gap for me. Excellent work. Okay, hari ni hari Ahad 23 Disember 2018. Jangkaran pukul 3:13 minit petang di PUBG Mobile Malaysia. Dan last man standing is Shira. Tinggal keseorangan dalam squad 4 orang. Dengan total player masih lagi 62 orang. Shira keseorangan cuba untuk masuk dalam zone. What? Dan ini adalah cara maraton 1000 tak terdaya. Ini merupakan acara langsung kita menyaksikan acara maraton dari maraton. Acara maraton bebas terbuka. Bagi tahun 2018 ni. Oh, lari yang cantik itu. Oh, ada batu depan. Lompat. Eh, mana tak boleh lompat? Oh, dia lompat. Nasib dia tak melangkak. Acara meretas desa yang berlangsung di map baru, map Berkendi. Bukan, map Kendi. Aku nak pergi mana ni? Oh, nampaknya ada sesak jalan baru berjaya. Alamak. Orang tanya dulu baru sesak. Eh, ada flare. Ada orang panggil airdrop. Nampaknya singongek cuba ambil. Tu ada first aid depan. Ada buta nampaknya. Alamak. Kita nampak. Alamak. Ngongek. Apa ngek? Haa, tu depan kau. Alamak, ngongek je. Orang yang dah mati pun boleh nampak. Sedangkan orang yang main maraton tak boleh nampak. Alamak. Alamak. Minat air dulu. Untuk maraton yang sejauh 5 juta kilometer sejam. Contohi aku perempuan yang sanggup tak mati lagi. Cakap dah pun nak cakap. Aku rekod masuk YouTube ni. Woi. Janganlah ni. Betul. Ini rekod masuk YouTube. Ini adalah percakapan yang sangat bungkah daripada seorang pemain. Dia bercakap dia pro. Sedangkan dia penakut. Kata-kata yang sangat. Aku perlu lari dan menyorok. Kan? Aku tak pernah cakap aku perlu tembak. Alamak, dalam PUBG boleh main asyik. Cara menyorok ya. Sangat menarik. Dengan skin. Dia nak tunggu sampai bila nak menyorok kat situ tu. Sampai dengan, kecil. Dengan dia membuat gaya yang menarik. Mari kita boleh tepukkan kepada dia. Yeay. 1.4 kilometer lagi tu. Tengah-tengah tau nak bagi tu. Bukan. Dia daripada mana lah. Senyap-senyap ada orang tembak satu dengar. Syirah. Ni kau pergi kau tengok map. Kau tunjuk. Ni aku dah ni. Pergi kat itu. Bongok satan tu. Apa dia? Tu warna hijau. Bongok kat laut. Okey, ala laut. Kau ada orang nak tembak lah. Kali ni mungkin peserta nombor 3 dah bosan untuk berada di darat. Apa kata kita cuba di laut? Tak. Aku sangkakan ikan di darat, rupanya di laut. Tidak. Ikan melacak macam mana? Ikan melacak di darat kan? Di laut lah, Ngek. Dia tu nak ke darat lah. Cepatlah suruh tunggu zon kecil dulu baru aku gerak. Alamak, tunggu zon kecil.
Habis tu matilah kita. Nak kena tunggu. Tak esok Rizky. Aku yang mati. Yang pernah mati awal dah. Persoalan untuk Lieutenant Shira yang bajet bongkah. Kita nyatakan satu benda. Macam mana anda jadi pro eh? Okay, wah, satu kenyataan yang sangat bijak daripada seorang player yang profesional. Terima kasih. Jawapan dia. Bermain sambil fikir. Lieutenant Shira. Ada orang. Oh, tembak. Ya, yeah, Lieutenant Shira. Kalau lebih manis lagi orang panggil Lieutenant Awan Nano. Jom kita perak. Awi, ada orang. Mana ada? Depan. Oh, dia takut nampaknya. Ada kereta. Naik lah. Oh, nampaknya Shira menggunakan tipu daya yang baik. Eh, macam mana dia bawa? Ada Pajero depan tu. Rumah tu dah ada orang juga tu. Dengan jet ski. Aku nak lari pada Pajero tu. Dengan gaya yang gila. Oh, lama. Di masalah mana helmet aku? Hari ni tengok kapal terbang naik. Aku pakai helmet. Tengah buat kapal terbang naik. Oh, dengan gaya yang menarik. Pokok di depan. Ah, dengan elakkan yang baik. Oh, pokok di depan lagi. Pokok. Nampaknya peserta kita sukakan pokok. 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 Banyakkan pokok. Pokok lagi. Hai, Syara. Pokok banyaknya. Tanam dekat rumah kau. Woi. Oh, ada orang. Oh. Cakapkan hello dekat dia. Hello. Ah, nampak yang peserta kita ni sombong. Oh, kena headshot. Ha. Kena headshot.